Jiding tuh. Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Dapat diketahui oleh masyarakat Palembang pada tanggal 19 Agustus 1945 atau dua hari setelahnya oleh seorang wartawan bernama Mailan. Maka bergembiralah masyarakat Palembang atas kemerdekaan yang telah diperjuangkan. Betapa tidak, selama 124 tahun atau sejak Sultan Mahmud Badaruddin II diasingkan Belanda pada tahun 1821, negeri Palembang dijajah, ditindas, dihisap, dan diperlakukan semena-mena oleh Belanda
dan kemudian Jepang sejak tahun 1945. Dengan gegap gempita, bagi kemerdekaan itu menggeba di mana-mana. Boleh menggunakan jalan raya sepanjang jalur kem tersebut hingga ke pelabuhan Pomban. Namun, dengan semakin banyaknya tentara Belanda yang didatangkan, lokasi penjajah tersebut semakin meluas hingga menguasai beberapa lokasi seperti Bukit Caritas, Gedung Porsumil, 13 Ilir, Pomban, 28 Ilir, Talang Semut, Bagus Kuning, Laju, dan Benteng Kuto Besar. Setelah merasa kuat, tentara Belanda mulai melakukan provokasi. Tidak jarang mereka menggeledah rumah-rumah warga yang dicurigai menyimpan senjata. Pada tanggal 24 Oktober 1946, Sekutu mengalihkan kekuasaan militer di Palembang kepada Belanda. Sejak itu, Belanda semakin menjadi-jadi. Tampaknya mereka memang sengaja memancing keributan sebagai bentuk tekanan kepada pihak Republik demi mewujudkan niat untuk kembali menjajah Indonesia. Beberapa insiden pun terjadi. Pada tanggal 28 Desember 1946 malam, dua granat dari pihak Republik menghantam truk milik Belanda. Peristiwa ini menewaskan dua orang tentara Belanda dan dua lainnya mengalami luka-luka. Pada tanggal 29 Desember 1946, tentara Republik Indonesia di Palembang yang dibantu oleh beberapa laskar pemuda setempat menyerbu pos-pos militer Belanda. Lalu Muhammad Isa, selaku Gubernur Sumatera Selatan saat itu, membujuk TRI dan segenap laskar perjuangan untuk mundur pada tanggal 31 Desember 1946 demi menghindari jatuhnya. Namun, pada tanggal 1 Januari 1947, sekitar pukul 5 pagi, Belanda melanggar garis demarkasi yang menyebabkan terjadinya insiden di daerah Ilir. Hal ini
yang menjadi pemicu pecahnya rangkaian pertempuran selama 5 hari 5 malam di Palembang. Dan membuat dari Belanda terlaksana dengan baik.
bahkan pada hari ketiga Belanda telah mengerahkan seluruh kekuatannya, baik di darat, laut maupun udara. Dengan gencar Belanda melakukan penembakan dan pengeboman ke berbagai penjuru. Rumah-rumah penduduk pun menjadi sasaran. Jika menghitung kekuatan senjata, pihak Republik kalah jauh. Namun semangat dan tekad mempertahankan kemerdekaan melebihi segalanya. Lebih baik berkalang tanah daripada hidup terjajah. Merdeka atau mati. Pada tanggal 5 Januari 1947 dilakukan perundingan antara pimpinan sipil dan militer kedua belah pihak. Pihak Republik diwakili oleh Adnan Kapaugani, mantan Presiden Sumatera Selatan yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kemakmuran di Kabinet Syahrir III. Perundingan itu menghasilkan kesepakatan untuk menghentikan tembak-menembak. Gencatan senjata pun dilangsungkan pada tanggal 6 Januari 1947 mulai pukul 00 pagi, lalu pada pukul 06 diikuti pengunduran seluruh pasukan bersenjata sejauh 20 km dari batas kota. Menurut laporan Palang Merah Internasional, pertempuran tiga matra yang dahsyat ini telah mengorbankan nyawa sekitar 2.000 sampai 3.500 orang, sedangkan yang cedera lebih banyak lagi. Namun menyerah tak ada di sejarah. Hadirin, demikianlah pentas teatrikal memperingati pertempuran 5 hari 5 malam dengan judul Serbuan Belanda Mabuk, sutradara Salwa Pratiwi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai